Ledakan terjadi di sebuah pabrik garmen di kawasan Berikat Nusantara Cilincing, Jakarta Utara. Sejumlah pekerja terluka akibat tertimpa material bangunan. Salah satu sisi bangunan sebuah pabrik garmen di kawasan Berikat Nusantara KBN Cilincing, Jakarta Utara ini hancur setelah terjadi ledakan dari dalam pabrik. Atap bangunan serta dinding di lantai 1 dan 2 hancur berantakan. Dugaan sementara ledakan berasal dari sebuah mesin uap yang sedang beroperasi di dalam pabrik. Ledakan membuat puluhan buruh pabrik luka-luka akibat terkena material bangunan yang berterbangan. Cerita dari saksi di lokasi, ada mesin boiler, mesin pemanas setrika dari perusahaan tersebut dihidupkan. Kemudian saksi kedua, temannya mengecek bahwa mesin itu dalam keadaan sudah normal atau belum. Itu dilihat normal, kemudian dua teknisi itu bergeser ke mesin boiler yang berikutnya yang rusak. Jadi diperbaiki yang rusak itu, tiba-tiba jam 7.20 meledak.